Ngatot dua biji. Gatot 4 biji coy. Udah lah, kita pakai gatot 4 biji lah ya guys ya. Gatot lagi cok. RT tegang cok. Bombastic side eye. Oke okay, guys, masih bersama Zod Gaming. Halo guys, masih bersama Resort Gaming. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Karena keduanya itu penting ya guys ya. Di sini gue main Asta skill 2 ya guys ya. Untung ada yang main Tars ya 2 biji ya guys. Jadi gue ambil NC aja dulu ya. Karena menurut gue Astro ini lumayan OP buat kita ngegedong kita sampai di late game. Tapi sinerginya tuh harus hidup 6 ya guys ya. Astro atau asasinya ya guys ya. Ini gini dulu deh, gak apa-apa ya guys ya. Ada yang main Asta juga ya guys ya. Cuman ini sayang ya guys ya. Enaknya tuh yang main Tars kalau bisa 7 ya. Oke, aman guys, aman. Aman ya. Jadi cuman kita doang yang main Asta, cuman ya nggak bisa gitu lagi. Aduh, nggak ada flicker guys. Ambil inspire aja ya, ambil inspire. Main guardian banyak banget coy, yang main guardian anjoy. Ini kita pakai ini aja lah ya. Flicker. Wah, nggak dapat Aegis ya. Ambillah. Aegis ini darahnya kecil banget, guys. Kecil banget sekarang, guys. Aegis ini darahnya. Apa sih namanya? Shield-nya, sorry, bukan darah ya, guys ya. Jadi kalau main Asta 2 kalau ada Tars tuh enak, guys. Kalau kita menang, Hero Legend yang keluar ya guys ya, ke kita ya guys ya. Cuman kalau bukan ketemunya Asta, ketemunya kayak begini nih, ini bisa-bisa main Atur. Mia gua nanti dapetnya ya guys ya. Bisa-bisa gua dapet Mia nanti guys. Bang deh. Gini aja dulu ya guys ya. Oh, ini enak banget Vale 2 kalau udah dapat summoner ya guys ya. Popolnya aja udah bintang 2 gini guys. Enak sekali guys ya. Gua juga pasti nabung di 10 sih. Ini udah bener guys cara mainnya nih guys. Karena memang gua nge-push itu pakai Vale 2 guys. Cuma gua memang belum ada konten Asta ya guys ya. Gua pengen buat ternak Hero Legend guys. Mudah-mudahan ya guys ya. Ini Tars apa namanya ini dulu ya. Tuh, kita ambil apa nih guys. Astro guys, nice. Ambil Astro aja ya. Mudah-mudahan kita nih gak kecret lah. Taruh ya guys ya, Astronya di lane aja deh guys ya. Mudah-mudahan kita gak kecret dan Tar skill 3 nih gak kecret mudah-mudahan ya guys. Oh, ini kita masih menang guys. Dia cuman pakai wrestler aja guys. Dia dapat quarter master ya baju kristal ya. Ini Tar skill 3 nya masih aman sih darahnya ya guys ya. 91 sama 100 nih. Masih oke okay lah ya. Masih oke ya. Oke okay, nice. Kita perfect win. Kita ambil Marsha kali ya guys ya. Habis makan guys. Fresh. Wah, ada Gatot. Ini kalau gak ada yang ngambil, diambil Tars nih pasti. Wah anjir, pagi-pagi guys. Udah kita ambilin aja lah guys ya. Kita harus bintang 2-in lensnya. Kalau bisa bintang 3 ya guys ya. Bintang 3-in lensnya. Ini harus 6 assassin 6 astro guys. Kalau dia full bintang 3 guys. Ini buang deh interest guys. Soalnya nih Tars ini kalau udah dapet Hero Legend guys, kalau udah bintang 3, kalau combo kita nggak jadi, kita yang kecret malah coy. Jadi gimana caranya dia di mid game tuh harus kecret lah, gitulah intinya ya guys ya. Mudah-mudahan ada yang bisa mengkecret dia darahnya satu dikit-dikit ya guys ya. Jadi pas dia bintang 3 darahnya tinggal dikit guys. Ini kita masih aman ya guys ya. Quarter master lagi. Yuki 3 ya guys ya. Masih menang aman. Nah, absolute ya. Biar gampang nyari lensenya di slot 6 guys. Oke, Loli bintang 2.
gini aja ya. Kita coba lihat, wuh, nature, wrestler, tapi dia belum aktif wrestlernya, guys. Kalau dia udah aktif wrestlernya, nih auto pada diem nih musuh gue ditembakin Fanny, musuh gue, hero gue ditembakin Fanny, guys. Buangke, Guardian Nature nih emang kurang ajar, guys. Gak ada kata selain kurang ajar untuk Nature dan Guardian ya, guys ya. Ntar dulu, lensa gue masih bintang 1 soalnya, coy. Bisa nggak ya? Ntar dulu. 1000 bisa yuk. Zax masih aman. 900. Oh, bisa guys, bisa. Jadi gue 20 gold tanpa harus ngejual hero, maksudnya gitu, guys. Wah, ini yang bagus nih, 30 mana. Tapi kita butuh shield, guys. Coba kita refresh yang ini ya. Nah, ini dia shield ya, guys ya. Sebenarnya kita butuh, sih bagus sih dua-duanya, guys. Roll dulu dikit lah. Nice. Bintang 2. Ada lance, guys. Ambil. Gua gak mau ngambil resiko ya, guys ya. Gua mau mengamankan darah. Soalnya tar skill 3-nya berapi-api. Lu coba lihat bayangin di atas, guys. Darah dia banyak. Dapat hero legend 1, 2, 3, atau 4 ya, guys ya. Beli blade armor kali ya, guys ya. Taruh di lance, guys. Kalau darah gue keceret-keceret terus, bahaya, guys. Gak bisa ngonter. Nanti gue gak dapet ini, guys. Ngerol dulu ya, cari lance ya, guys. Lancelot, nice. Begini sudah aman sih, guys. Wah, ini dia yang dapet Gatot tadi ya. Darahnya masih 78, guys. Wah, Starpo lagi. Dia udah slot 7 loh. Enggak, 6. Baru 6, guys. Please, jangan dibinang 2-in, please. Ulti, oh ulti. Nah, kesonokan grupnya. Bagus lah, guys ya. Biar gak ngebintang 2-in lance gue, guys. 4000 darahnya bisa gak nih? Slebe, langsung 1000. Bisa sih harusnya ya, guys ya. Sekali ulti lagi yuk, sekali ulti. Wah, anjir. Nice, masih, guys. Ternyata lance bintang 2 ya, guys ya, itu bisa efektif, guys. Absolute. Bisa efektif, bisa efektif. Wah, ini kita pakai ini aja deh ya, Zax. Leh. Ini yang tadi berapi-api ya, guys ya. Tuh, tetap Guardian nih. Gak tau kenapa ya, ter skill 3 setupnya sekarang orang lebih sering Guardian ya, guys ya. Ini siapa yang ngajarin, coy. Tapi gak apa-apa sih ya, guys ya. Orang punya gameplaynya masing-masing, guys. Kalau gue sih kurang suka, guys. Karena cuman punya defense gitu, guys. Gak punya attack. Masih oke ya. Dia dapat quartermaster, pantes. Bisa, guys, kan ada Lolita. Wah, ini Starpol di sini, anjir. Ini yang ngeri, guys, Starpol ini, coy. Nature plus Starpol, haram banget, guys, ya. Oke, wah, ini dapat Valentin ya, guys, ya, KZ, guys. Berarti tadi Popolnya bintang 3, guys. Tuh. Wah, ini menang gak? Berat sih. Valentin Vexana, sorry. Wah, ngeri ini, guys. Ngeri. Wah, ngeri, cok. Langsung segitu darahnya, anjir. Wah, mati, guys. Lance gue ketiban Lord langsung mati. Tapi untung ada apa ya, walaupun api gue disiram. Gue punya perlindungan bintang ya, guys ya. Jadi aman lah ya. Wah, kok Gatot keluar mulu? Tapi gak apa-apa ya, guys. Ambil deh Gatot. Nanti kalian pulang Gatotnya buat gue. Mudah-mudahan ya. Tolonglah itu para Nature, pulangin Tars lah buat gue lah. Walah, kita ambil ini aja lah, guys. Aduh, sebenernya gue pengen ngambil Oracle, guys. Takutnya nanti ada Gord ya, guys ya. Di Tars skill 3 bahaya, guys. Nah, ini ada Lance. Ah, bentar. Gini dulu aja ya, guys ya. Kita pakai Vexana, aktifin summon dulu, guys. Wah, ini kalah sih. Ini kalah sih. Aduh, po plus Nature plus Guardian, anjir. Belum sih Naturnya ya, guys ya. Ini baru Guardian doang, dia belum hidup Nature, guys.
Gila tebel banget nih guys, po kayak gini ya guys, yang ngeselin banget. Manteng aja darahnya guys, manteng. Ini sih, tapi masih oke lah guys ya, masih 100% lah gue ya. Masih oke guys. Masih worth it guys. Tenang, santai. Buang ya. Woi, dapat gourd kan? Apa gue bilang? Tapi dia tinggal 20 guys. Ini nih yang Gatot nih. Oh, Vexana bintang 2, nice. Ini kalau kita menang guys, darah dia sekarat atau enggak langsung pulangin bisa enggak? 25 nih, 22. Jangan ada yang mati lagi, please. Jangan ada yang mati lagi, langsung pulang, langsung dapat Gatot 2 biji nih, guys. Tapi enggak bintang 3 ya, guys ya. 2 biji bintang 2 paling gitu, guys. Wah, turun enggak presentasinya nih? Wah, ada yang mati nih. Wah, turun guys 19. Wah, enggak bisa. Wah, siapa ini? Dapat apa nih, guys? Ada yang pulang, guys. Bukan Tars ya? Wah, ini juga yang dapat gore tinggal 24, guys, darahnya. Nice. Absolute ya guys ya. Kita lihat ya dapatnya apa ya guys ya. Wow, Lolita sama ini guys. Sama siapa namanya? Ini kita ambil yang basic attack mana lah ya guys ya. Minsitar, dapat Minsitar guys. Sorry. Lupa gua. Nah, Lance, ntar aja ambil ya. Gua udah slot 8 nih guys. Ini harus dihidupin sama Astro. Ada Lolita. Ada siapa namanya? Ada siapa sih namanya? Lunox guys, ada Lunox. Gue suka lupa gitu ya guys ya. Wah, ini itemnya physical semua ya gue dapatnya guys ya. Lot of device kali ya. Taruh sini deh. Ini taruh di Zax deh. Jangan lupa kita ambil Lance, kita ambil Lunox ya guys ya. Udah ya, gini dulu aja ya guys ya. Ini gua belum. Waduh, gourdnya udah bintang 3. Ya udahlah guys, ini kalah guys. Gak mungkin gak kalah ya. Anjir guys, dia punya shield commander. Anjir. Weh, pulang. Yang Gatot pulang. Udah bintang 3 ya, mudah-mudahan ya guys ya. Kalau udah bintang 3, kita dapat Gatot bintang 3 nih guys, 2 biji guys. Tuh yang Tars pulang guys, dipulangin sama Gondo Mayit. Dapat Gatot 2 biji coy. Jalan ya, gue Lolita bintang 3 ini ya guys ya. Kita lihat. Gatot 2 biji. Buang lah guys, Lolita buang. Pakai Gatot 2 biji aja lah guys ya. Ntar dulu, ini bisa 6 Astros ya guys ya. Siapa ya, Karina aja ya. Kok Vexana, nah gini nih guys, kita pindahin ya. Kita pindahin Gatot Astro guys. Gatot Astro 2 biji nih bos. Wuh, nih, jadi Alucard guys. Untung gak jadi Gourd ya guys, atau jadi Gatot ya guys ya. Dan penuh lagi darahnya guys. Gatot bintang 3 Astro guys. Gile guys, 2 biji Gatotnya boy. Wah, tapi dia dapat winter ya, enak banget guys. Ini kurang item doang sih gue guys. Buku konsentrat winter guys. Lunok. Absolute aja deh guys ya. Ketemu Asta. Oh, Asta 2. Oh iya guys, ada Asta 2. Gua sama dia ya guys ya. Waduh, please jangan di Starfallin. Gatot gua Astro nih. Set. Wah, langsung hilang, bagus. Ayo. Wah, dia dapat yang cloning ya guys ya. Gatotnya 3 biji aja. Tenang, Gatot gua sinergi guys. Gatot gua Astro. Hah, apa nggak sakitan Gatot gua? Hah? Ini kalau kalah Gatot gua berarti 4 kan guys. Bener nggak sih? Ya nggak? 4 nggak sih Gatot gua guys? Ntar dulu ya. Ntar dulu abis ini guys. Iya dong. Wah, enak guys ya. Untung dia langsung pulang ya guys ya. Wah, dapat buku nggak ya? Give me buku deh. Oh, dapat guys, nice. Ah, ini item perfect nih guys. Buku ya. Tarararam. Adarararam. Oh, yeah.
Gatot 4 biji coy. Udahlah kita pakai Gatot 4 biji lah ya guys ya. Gatot 4 biji nih bos. Apa itu Gatot cloning? Gatot 4 biji dong bos. Aji Starfall, tapi untung yang megang ini gak di Starfallin ya guys ya. Yang megang Magic Crystal. Wah gila guys. Damage-nya emang gak seberapa, tapi satisfying aja guys dapat Gatot 4 biji. Nah, kita buang-buangin dulu guys spek sananya guys. Wah, dapat apa ini kita guys? Gila guys. Gila coy. Oh, Hilda sama Mia guys. Buang lah ya. Gak usah ngumpulin gourd lah ya guys ya. Buang aja guys. Gatot 4 biji gitu. Wes, tenang bos. Alucard, tadi kamu ketemu 2 Gatot. Sekarang 4 Gatot ku kasih. Loncat tot. Loncat lagi tot. Pam. Gile bos. Alucard tidak berkutik ya guys. Alufidru. Tinggal 4 ya guys ya. Ini yang tar skill 3 ada gourd guys. Kalau dia kalah mudah-mudahan gourdnya ya guys yang ke gua ya guys ya. Nice. Tuh kan Alucard, Gourd sama Gatot guys. Mudah-mudahan Gourdnya ya guys ya. Gatotnya cukup lah 4. Gua udah cukup muntun. Cukup 4 Gatot saja tuh. Tinggal Gourd nih yang belum gua punya guys. Gourd Astro gila keren banget guys. Oh glowing one. Konsentrat nice. Gak apa-apa lah gak dapet winter ya. Gini aja deh ya guys ya. Kita ketemu siapa nih guys? Oh, waduh, di Starfallin gak ya? Oh, enggak. Nice, gila boy, 4 Gatot, loncat, dam. Waduh, woi, gila, hampir aja guys ya, dia mau dikalahin guys, set dah. Ini dia dapat Shield Commander, sialan guys. Wah, akhirnya bintang 3 juga biar gak menemuin slot, guys. Kita ketemu tar skill 3. Oke, buku konsentrat apa itu? Gatot Astro nih, bos. Langsung hilang, coy. Soalnya Gourd dia gak aktif sinergi, gak bakal kuat, guys, walaupun itemnya gitu. Ayo Gourd. Gourd kesini kasih gua Gourd. Muntun kasih gua Gourd, lihat apa. Gatot lagi, cok. 6 biji goblok. Waduh, pusing gua, guys. Entar lu. 3 Astro mau enggak mau nih, guys. Mau enggak mau 3 Astro, guys, kalau mau 6 Gatot, guys. Astagfirullahalazim. Kok Gourd tadinya Alucard, guys? 6 ele dong dia. Ya, elah, cok. Iya. 6 ele, guys. Loncat dulu tot. Penuh lagi. Nice. Loncat Gatot. Wah anjir cok. Gourdnya 2 kali ulti guys. Bisa gak ulti lagi? Bisa gak ulti lagi? Please. Please. Aduh. Yang megang Magic Crystal pulang cok. Wah ntar dulu guys. Wah. Ini kalau gua kalah gak masuk akal sih Gourd ya. Alien satu ini coy. Sumpah anjir. Udah bener-bener Alucard. Ntar dulu. Ambil slot apa ambil ele guys? Ambil slot aja lah guys ya. Coba guys. Kita butuh slot juga guys soalnya guys buat hidupin 6 Astro. Dia ngambil ele nih, ngambil ele pasti itu kan. Dilema, kenapa enggak ada winter nih? Gue butuh winter doang muntun. Dia punya winter, cowok. Dia enggak punya konsentrat loh. Dia punya winter. Entar lu. Ini gue hidupin ya Astronya ya guys ya, 6 Astro biar tambah gacor lah ya. Sengaja gue taruh sini nih biar cepet ultinya Gatot ya guys. Oke, langsung ulti. Oh, nice. Ulti. Hey, anjir langsung hilang coy. Alien goblok. Ayo. Aduh. 6 elementalis tuh ulti 2 kali, cok. Tadi gua bisa ngalahin Gourd ya, guys ya. Yang tanpa sinergi ya, guys ya.
Ntar lu guys, ini gua agak, gua pojokin sini ya sekarang ya guys. Langsung ulti. Anjir, Lunoknya bintang 3 Winter juga. Fanny bintang, aduh. Ini Winternya banyak banget cowok, ada 2 di Lunok di ini. Aduh, tinggal 30. Apakah ini yang dinamakan takdir guys? Manusia tidak bisa melawan takdirnya guys. Baik sana bintang 3-in kali ya. Siapa tahu Lordnya sakit guys ya. Nice. Gue bingung guys, gue mau setup 6 immortal 3 astro apa gimana, bingung gue co. Darah tinggal segini soalnya guys. Mana gak dapet-dapet lagi, susah co nyari hero-hero vale gitu di sini tadi gak. Ya guys ya. Wah anjir. Tapi tidak apa-apa, yang penting gue dapet 6 gatot. Wah gak ada winter, wah Felin blood guys. Coba ya, ini cara gue terakhir kalinya ya guys ya, untuk menyelamatkan gatot ya. Nah ini gourd deh, gue ambil deh. Nah gini ya guys ya. Tuh kan 6 ele co, 3 astro, winternya 3, goblok. Ayo busa ele lagi guys, binang 3 lagi. Tenang. Oh moskop bukan Hayabusa guys. Loncat. Sanko langsung. Woi. Winternya langsung aktif, nice. Loncat lagi tot. Bam. Hilang guys. Ayo loncat tot. Allahu Akbar. Allah eh. Ah, Winter 2 biji. Gourdnya udah habis ya, sisanya nih kroco-kroconya pakai Winter anjir. Mana Lunok Astro lagi guys. Aduh udahlah guys, gue nyerah cok. Emang Gourd ini manusia alien ya guys ya. Wah Gourd gue gak bisa bintang 3 lagi guys. Udahlah guys ya, terserah lo dah Gourd alien anjir. Tapi gak apa-apa ya guys ya. Kenapa gak dikasih Gourd, gak dikasih 6 gatot. Tapi gak apa-apa, ini rekor ya guys ya di Magic Chess. Bahwa saja gue dapet 6 gatot, tapi gak bisa melawan takdir ya guys ya. Manusia gak bisa lawan takdir, dapet 6 gatot tapi kalah sama alien Gourd. Anjir montun. Ah elah cok. Kenapa gak dikasih Gourd nih, ada Gourd ya guys ya. Aduh. Dia sebenarnya Alucard loh guys tadi guys. Kita lihat powernya tuh 366 guys. Diubah lo. Wah dia oke banget tadi Gourd ya guys. Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel makin berkembang. Kalau kalian mau terdak hero legend ya pakai Asta 2 lah guys. Ini worth it banget ya guys ya. Oke segitu aja ya. See you next time. Thank you for watching.